12 stasiun pengisian bahan bakar umum di NTB mulai memiliki jalur khusus untuk pembayaran non-tunai yang menggunakan aplikasi My Pertamina. Jalur khusus ini diresmikan pada Rabu 16 Agustus 2023. SPBU yang mulai menerapkan pembayaran non-tunai adalah SPBU Pagesangan, SPBU Kekalik di Kota Mataram, kemudian SPBU di Lombok Barat, SPBU Narmada, dan SPBU Gerung. Di Lombok Tengah ada SPBU dekat Bandara Internasional Lombok, kemudian ada satu SPBU di Sumbawa. Sales Branch Manager NTB 1 PT Pertamina, Ada Miliara Akil menjelaskan, dimulainya penerapan transaksi non-tunai ini untuk mempercepat transaksi di SPBU, sehingga tidak terjadi antrean panjang dan pelanggan bisa terlayani dengan cepat. Untuk memudahkan pelanggan menggunakan jalur khusus, di 6 SPBU tersebut sudah dipasang tanda khusus, sehingga masyarakat bisa langsung ke tanda khusus tersebut. Di mana jalur My Pertamina Line ini kita khususkan untuk konsumen yang pembayarannya non-tunai. Sehingga kalau di jalur-jalur lain penggunaan pembayarannya menggunakan cash, khusus di jalur My Pertamina Line ini kita mengkhususkan pembayarannya hanya menggunakan cashless dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Saat hari ini kita meluncing di 6 SPBU di seluruh NTB. Dan harapannya nanti akan terus berkembang di seluruh SPBU yang ada di NTB, sehingga masyarakat pun bisa lebih mudah dan membeli BBM tanpa antri.